WhatsApp Mamen Giganto, kembali lagi bersama YouTube gue Iskandar Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Tumben gue mengucapkan salam. Oke, kita bermain game Dragon Raja, guys. Ya, gue coba nge-record Dragon Raja nih, karena gamenya gue dukung banget ya untuk kalian mainin ya, guys ya. Ini gue ID gue sudah level 62, guys ya. Gue langsung start aja. Gue nak memberitahu kalian tentang setup build ya. Oke. Cara setup dan mudah lah, guys ya. Jadi kalian tak perlu ribet-ribet lah ya, guys. Untuk men-setup build-nya, guys ya, kita waiting list karena game kita agak berat. Minta PC-nya minta dibeli lagi, guys. Cuman ya kita belum ada dana untuk beli PC-nya. Jadi maaf-maaf agak lambat ya, guys ya. Sound, back soundnya ini gue paling keren game ini, guys ya. Kita sudah di gamenya nih, guys. Maklum aja agak lag lah, guys ya, karena memang agak berat gamenya. Mau 5,3 GB loh, guys, gamenya. Dan ini Gunslinger Senpai kita, Gunslinger Senpai. Oke, kita langsung aja. Kita gue ingin kasih tahu kalian tentang setup build Gemcore ya, Gemcore. Gemcore itu kita buka ini. Yang ada tanda tambahnya nih, guys ya. Gemcore. It's a Gemcore. Namanya Gemcore, namanya Gemcore. Its name is Gemcore. This is dia dalam satu set ini terdapat 9 kotak, guys ya. Total semuanya tuh ada 16 slot gem yang kalian bisa tuh. 2 ini 2 4 6 Ada 16 model yang kalian bisa untuk padukan ya, guys ya, dalam satu core ini, guys. Oke. Nah, ini settingan gue kok kan mau ikat. Oke, boleh. Tapi gue kasih tahu dulu untuk settingnya kan, cara paling mudah yang paling pertama yang gue ingin kasih tahu, pertama kan buka rank, buka kelas. Buka kelas kalian apa? Kalian mau buka assassin boleh, kalian buka soul dancer boleh, blade master boleh. Kok kayak gini, gue ini kan gunslinger. Kalau gunslinger, ah nih kita klik nama yang pertama atau setelah kalian mau nama yang berapa boleh. Ini kan top global rankingnya nih. Namanya Lilis. So sexy. Oke, kita langsungnya talentnya udah A. Nah, kita klik aja core. Kita klik core-nya. Dia sudah di level 10 dong. Is high damage. 11. Kalian bisa ngikutin dia punya core. Kalian bisa nengok settingannya nih. Itu cara paling mudah yang pertama. Basicnya ini, basicnya gue kasih tahu ya, core ini berhubungan dengan
yang namanya start kalian, status. Status itu kalian buka nih, yang gambar foto nih, yang gambar foto yang di ujung kiri ini kalian buka. Nah, ini ada namanya status nih. Ini vitality gue jangan kalian ikutin karena gue tadi salah pencet, bro. Gue malah keju. Jadi tetap habis deh tadi 1500 vitality-nya. Nah, ini berhubungan dengan start kalian nih. Start ini yang di bawah sini, kan pencet paling bawah ini ada tanda seru. Nah, nih, ini start kalian nih. Ini berhubungan dengan ini. Account itu untuk HP 400, PDF-nya ini, defense-nya segini, segini. Satu STR segini, INT-nya segini, DEX-nya segini, INS-nya segini. Oke. Okay. Nah. Setelah itu, kalau core akan, kalau gue sih lebih ke arah fire ya. Kalau untuk gunslinger ya, gunslinger ini fire. Kalau gue lebih banyak strike-nya ya, lebih tinggikan strike. Jadi gue kurang lebih sama dengan yang dipikirkan sama top global ranking-nya guys. Karena STR-nya penting, tapi gue belum level 11 aja. Karena agak sulit untuk dapetin gem core gemnya ini guys. Nah, untuk mendapatkan gemnya ini agak sulit. Gue masih ini aja sudah habis beberapa diamond, tapi gue belum beli ya karena diamondnya gue jalanin beberapa quest ya. Jadi gue bisa dapat diamond banyak. Dan senpai kita ganteng kali guys ya. Oke. Untuk startnya ya, untuk startnya kalian bisa cara nambahinnya kan gampang. Untuk start bisa di sini juga di up. Kalian bisa lihat core-nya apa. Untuk core-nya ya, untuk start core-nya tuh kalian bisa nambahinnya di sini. Nah, nih kalian pencet ini ya, yang gambar ini. Pencet OP. Nah. Ini ada tulisan core segede-gede gabak. Lalu nah, pencet aja go now. Ah, nanti lagian dia akan memperingati juga di sini nanti titik-titik-titik-titik-titik-titik-titiknya. Oke. Karena gue juga belum high damage ini guys. Masih di level 62, gue masih 34.000. Masih kalah jauh karena gue gak tahu juga ya top globalnya level 64 sudah 64.000. Gue gak tahu dia beli atau enggaknya ya. Tapi kalau untuk free player, untuk free player gue masih sulit guys, soalnya pet, kita contohkan pet ya, pet karena ini kalian butuh ini. Kalian butuh ini, kalian harus ada caranya ya. Caranya pertama ya kalian beli di sini. Ini satu J satu itu harganya 10. Kalian kan 30 udah 300-an ya. Ini ya 200-an. Yang ini ya kalian butuh ini. Sama apalagi gem. Gem itu kalau gue nggak salah gem itu juga mahal soalnya. Kalau nggak salah gue jam itu mahal. Nih misalkan pencet aja jamnya salah satu kan level up, misalkan kombin itu lah. Itu harga sekitar harga untuk jamnya yang paling murah aja 48 guys. 48 kalau kalian butuh 10 aja jamnya berapa? Kalikan aja. Mau 480 diamond. Cara dapetin diamondnya juga mudah. Cara dapetin diamondnya kalau tak salah di finish grow ya. Nah di grow, kalian pencet grow aja. Di sini ada, nih ini yang menghasilkan diamond. Apa aja yang kalian harus lakuin? Nah, ini ada misinya. Ini ada misinya. Ini ada misinya. Ini ada misinya. Bentar guys,
gue buka kitchen dulu, kalian dulu. Gue dapat franchise. Oke, kita buka dulu tas. Nah, ini gemnya, ini seperti level 1, level 2, level 4, level 5 yang utuh, level 5 utuh. Kita nambah ini dulu, pakai makanan. Oke, ini jam level 6 nya ini kayak B ya. Gue masih harus banyak karena banyak item juga yang harus kejar, gue kejar ya. Ini itemnya masih level 40, ini sudah 60, dan 60 dan 60 guys, 40 ya, ini sudah 60 nih. Semua gearnya sih sudah hampir 60 ya, tinggal beberapa aja gue yang harus gue lengkapin guys. Nama-nama teman juga kalau membantu gue nge-quest gak apa juga. Ini bantu teman juga gak ada quest bantu juga, gak mau bantu quest juga. Oke, untuk advance nya kita bisa lihat poin-poinnya apa aja. Kita bisa di level SS cuman di upgrade skill. Skill gue sudah di level S, sudah lumayan. Sudah 5 nih guys, sudah. Ini dapatnya pakai quest juga guys. Sudah 55, sudah level 5 semua ya. Cukup banyak makan guys. Untuk skillnya lumayan lah, untuk lumayan banyak makan juga guys. Jam-jam ini kita dapat di quest-quest yang ada guys ya. Gue tinggal assessment Great Talent A ya. Cuman gue butuh pet gue, ultimate pet, dan gue masih nunggu questnya. Besok pagi kayaknya baru questnya baru terbuka lagi guys ya. Ini gue mau update ini untuk naikin level questnya. Oke, lagi ya, kalian kalau ada yang mau ditanyakan tentang Dragon Raja bisa komen di bawah aja guys ya. Tentang Dragon Raja, gue juga masih ngembangin Dragon Rajanya guys. Jangan lupa ya untuk kalian ngisi titel ya. Titel ini sangat lumayan lah untuk nambahin besaran rating kalian ya. Ini rating namanya. Rating itu nanti berpengaruh di juga untuk membuat motor guys. Motor ini butuh rating ya. Ini butuh rating juga guys untuk buatnya. Ini gue butuh level 35.000 sikit lagi karena ini butuh rating 45.000. Dan kalau kalian pengen mobil Ferrari yang ada di rumah gue, kalau kalian butuh Ferrari kayak gini, coba datang ke rumah gua aja. Oke, kita coba. Ngomong-ngomong, gue mainnya pakai emulator juga sih. Karena gamenya lumayan berat. Kalau kalian download di handphone itu berkisaran 5 GB, jadi mungkin kurasa iPhone 8, 10 yang untuk PUBG pun nge-lag. Ini butuh iPhone 11 Pro. Semoga kalian dapat di giveaway YouTuber yang lain. Karena gue belum bisa giveaway. Oke. Okay. Ini untuk mode anu, apalagi ya, kita semacam alay kan. Sosial kalian juga harus kalau untuk game ini sangat berpengaruh besar ya guys untuk sosialnya ya. Kita buka di tanda tambah ini. Kalian buka Ali ya, Ali. Alay, entah apa itu. Ini sangat berpengaruh level, bisa di leveling dan juga sangat berpengaruh guys ya, karena di sini mereka jalanin misi tersendiri guys ya. Ini ada misi-misi tersendirinya yang harus dijalanin dan juga untuk recruitnya guys ya. Untuk ini dia mereka nih untuk levelnya juga lumayan susah juga kita nyari itemnya.
cari kalau bisa ya dapat gue udah dapat Evan bintang 5. Please make sure you have all your gear on before leaving. Mungkin gue belum belum tahu juga guys ya bintangnya ini sampai berapa atau apa. Gue belum nyoba sampai max itu, mungkin udah max 5 atau mungkin ada juga atau lebih guys ya. Untuk skill gue masih level 4 karena dapetin ininya lumayan makan waktu guys. Sorry gue agak ngantuk karena gue streaming semalam ya. Biasanya guys, streamer kan kalau konten kreator nih begini guys. Ini gue udah level talentnya B, gue mau ngejar level talent A, cuman gue butuh petnya. Mungkin besok sudah level A ya talentnya. Ya, seperti itu lah guys. Ini gue punya hero Gunslinger. Gue Gunslinger karena rasa gue ngeliatnya tampan banget pakai senjata gitu. Ternyata ada yang lucu juga guys, kalau dia pakai senjata gitu dia sambil jalan ya kan. Ini dia sambil jalan ini kayak berat banget dia megang senjatanya, padahal senjatanya nggak seberapa berat. Laki-laki macam apa megang senjata kayak gini? Oke. Gayanya ganteng-ganteng gini cocoknya pakai Ferrari memang guys. Oke lah, sekian itu aja. Kalau ada yang kalian mau tanyakan tentang pengembangan yang lain, boleh tulis di komen. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like-nya guys ya. Gue butuh support dari kalian. Sekian, terima kasih ya. Bye-bye.